Yo dan halo guys, balik lagi bersamaku di channel Ultra Gaming. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bermain apa nih Skeleton? Clash Royale. Loh loh, kok suaramu beda Skeleton? Bukan aku. Bukan kamu? Halo. Waduh pak, ternyata si botak ini pak. Waduh ternyata dia yang jawab ya. Waduh waduh. Pi kabari. Oke oke, kabarku baik-baik aja pak. Lo kok ganteng banget pak, hidungmu merah dan rambutnya putih semua pak. Botak pak. Oke, dan ya di sini kita bakal bermain Clash Royale lagi ya teman-teman. Dan di sini juga ada special offer nih. Eh, bukan di sini, Pak. Nah, ini dia. Special offer Special offer itu promo, Pak. Ya Allah, Pak, keturunan Skeleton kan ya inilah terjadinya kalau kalian berteman dengan Skeleton, Pak. Jadi di sini ada si draft chest ya, guys ya. Jadi ini setiap hari bulan, setiap hari lagi setiap bulannya kalau nggak salah ya. Setiap 3 hari, 30 harian mungkin. Dan ya, langsung aja kita buka di sini guys. Dan nanti juga aku bakal memperkenalkan deck yang bener-bener ya, paling jarang dipakai. Tapi sebetulnya itu tuh ngefek banget guys. Sebetulnya kartu itu ngefek banget. Oke, langsung aja pertama-tama kita buka dulu guys. Oke, dan berharap kita mendapatkan legendary. Legendary, oke. What? Ini kenapa kayak gini pak ya? Skeleton. Skeleton terbang. Kalau kalian jadi aku guys, kalian pilih apa nih? Kalau nggak pilih-pilih apa-apa pak, ya udahlah terserah. Mungkin yang baru aja lah ya, karena kita nggak punya itu. Oke. Tadi sama-sama botak, ini sama-sama nembak ke atas, ke kanan semua pak. Tapi aku lebih butuh si ini sih sebetulnya. Oke. Terus ada Hawk Rider, ya Hawk Rider lah ya, lumayan juga buat donasi. Oke, dan di sini kita mendapatkan legendary teman-teman. Dan ini yang aku bakal aku kasih guys, kasih tahu gitu ya. Jadi di sini ada Cannon Card. Cannon Card ini jarang banget dipakai orang, tapi sebetulnya deck apa namanya Cannon Card ini benar-benar GGWP pak ya. Jadi kita pilih aja langsung, nice banget. Legendary Miner. Oke oke oke, pilihannya susah pak, susah banget ya, antara botak sama nggak guna gitu Sparky ya. Walaupun Sparky sekarang tembakannya lebih respon gitu ya, lebih cepat gitu. Dan ya mau nggak mau kita pilih botak guys. Jadi hari ini tuh benar-benar penuh dengan kebotakan ya teman-teman. Kita lihat juga di sini guys, kita beli aja lah ya. Oke kita beli aja nggak apa. Oke kita ambil ini guys. Oke kita sikat dulu. Pertama-tama mungkin kita buka-buka chest dulu guys ya. Kita buka-buka chest, kita buka-buka chest ya. Kita perquick aja, kita percepat aja guys. Karena nanti aku dapat skeleton males banget pak. Overdos. Dan juga di sini ada peti iklan ya teman-teman. Mungkin kita langsung buka aja. Tapi sebelum itu aku berterima kasih dengan si Petot, Kristeria, Bona, Dodi, Cup, terus King, Made, SPA, Juna, Hawaii, terus ada Adriansa dan Twins dan lain sebagainya. Thank you banget buat kalian juga guys yang udah ngumpulin. Oke langsung aja kita buka ya teman-teman. Ini aja loh. Siapa tahu kita nih kita mendapatkan legendary lagi teman-teman. Oke legendary. Ya elah nggak dapat tapi elite barbarian kita bentar lagi full. Artinya levelnya mau max pak, seperti skeleton yang lagi mau sekarat almarhum Almin amin. Oh waduh, kutil badak, sepak jerapah, sepak gajah. Oh waduh. Oke, jadi di sini guys aku mau menunjukkan decknya itu, ini adalah decknya guys. Jadi di sini tuh menggunakan Cannon Card guys. Jadi sebelumnya kan Binton itu terkenal dengan ya kalian tahu sendiri, kalau nggak Baby Dragon yang di belakangnya atau Mega Knight atau Mega Knight. Oh bukan pak, Minion Mega pak. Mega Minion maksudnya. Ya terkenal dengan juga ada Lumberjack. Tapi sekarang aku menggunakan Cannon Card guys. Jadi kalian juga mungkin bertanya dapat deck ini dari mana. Jadi nggak perlu kalian tanya guys. Jadi aku dapat deck ini tuh dari ya top player kita lah ya. Siapa lagi kalau bukan si Skeleton anjay. Oh waktus. Nggak maksudnya dapat di seri Surgical Goblin lagi teman-teman. Jadi loh. Wadah-wadah pak. Macam apa ini main pak pak. Oke okay, kayaknya kita biarin aja guys di sana guys, kita biarin aja. Oke okay. Waduh pak, pak belum apa-apa sudah di mirror pak. Waduh sungguh mengagumkan dan mengejutkan ya teman-teman. Tadi sempat shock aku pak, pingsan sebentar 0,2 detik. Oke okay, oke okay, kita serius guys, kita serius. Mungkin kita bisa mengeluarkan Minion Mega di sini. Jadi di sini aku sekali lagi aku menggunakan decknya si Surgical ya teman-teman. Jadi kalian nggak tahu Surgical itu dia top player atau ya panutan orang bermain Clash Royale mungkin ya. Karena dia suka membuat deck yang benar-benar cemerlang banget gitu ya. Ide-ide deck yang benar-benar GG banget guys. Jadi ya aku mau nggak mau harus niru. Karena aku sukanya ngopi pak. Warung. Ya elah pak, itu ngopi. Itu ngopi di warung bego. Waduh maksudnya mengcopy.
Oke, di sini kita menggunakan Canon kan guys, seperti yang kita lihat di sini. Dan buat kalian juga nggak usah bertanya kenapa nggak main di Grand Challenge ya, karena aku nggak punya jam guys ya. Ya mungkin nggak pernah beli jam aku pak. Oke, dan ini deck ini benar-benar GG banget guys. Kalian mau gunakan di arena berapapun ini deck tetap GG banget guys. Walaupun kalian sudah top player juga kalian harus menggunakan deck ini karena deck ini tuh terkenal dengan botak dan GG-nya pak. Oke, di sini permainan pertama ini atau pertandingan pertama itu dimenangkan dengan sangat-sangat mudah ya, teman-teman, karena juga ya di klasik ya, maklumin lah ya, karena aku juga gak berani nyoba-nyoba deck, apalagi deck pertama kali aku coba terus main di Grand Challenge, apalagi Grand Challenge aku gak punya gem guys ya, itu soek pak, soek sekali ya teman-teman. Oke, mungkin kita bisa keluarkan goblin di sini. Jadi cara mainnya ini jadi cara mainnya itu adalah seperti biasa, seperti ya kalian menggunakan beaton pada umumnya guys, cuman di lightning pak ya gimana lagi dong. Cuma di sini memang nggak ada lightning sih sebetulnya kalau kita lihat guys, tapi nggak masalah, kita juga punya poison guys, jadi otomatis nggak perlu kalian lightning dia punya ini ya guys ya. Oke, aku tahu ini seharusnya sih masih unggul kita guys, karena dia juga punya elixir itu masih ya masih di bawah umur pak. Di bawah umur anjay. Waduh pak, ngomongnya sudah waya pak. Ayo slow. Mamam gak tuh di mirrornya pak. Memang lagi musim mirror ya tadi ya. Tadi juga di mirrornya pak, sekarang di mirrornya pak. Mirror angin the world. Oke, coba kita keluarkan ini. Terus kita keluarkan ini teman-teman. Oke, kalau kita keluarkan di sini, nice banget. Di sini dia gak punya lightning kayaknya ya. Oke, dan kita mendapatkan satu biji ketumbar. Dan di sini kita mendapatkan satu biji ketumbar, enggak satu biji tower guys. serius dong. Waduh pak, telat pak, kemaju duluan dong. Mama enggak lu, nenek lampir, nenek sihir, mama skeleton. Oke, dan di sini kita berhasil memenangkannya. Belum pak. Aduh, kecepatan pak. Kita nggak perlu mengeluarkan banyak-banyak. Nah nih, karena ntar lagi pasti di lightning guys. Oke, kita biarkan aja dulu teman-teman. Oke, kita biarkan dulu. Kita langsung sikat di sebelah sini. Bisa lewat nggak ya? Bisa lewat dong mestinya. Ya, bisa lewat dong. Kalau sebelumnya itu kan nggak bisa lewat guys, karena itu dulu sempat kebug gitu, kena bug guys. Jadi ya nggak bisa lewat gitu pak. Oke, dan di sini langsung aja kita tanam lagi biji ketumbar guys. Di sini oke, sepertinya dia kayaknya, waduh, sepertinya dia kayaknya, waduh pak, terseramu pak. Oke, kita kasih racun aja di sini. Mamam gak lu ha? Oke, mamam gak lu, iya, telat lagi dia ngeluarkannya pak. Siap gak lo? Oke, kita langsung kasih ini teman-teman. Wadah pak. Apa kita save? Oke, dan kayaknya dia nggak diheranin pak ya, aku punya di sana pak. Ya udahlah, mamam tuh Tricron. Oke, Tricron kita dapat teman-teman. Sepertinya kita dapatkan Tricron teman-teman. Dan ya deck ini tuh benar-benar enak banget. Enaknya itu seperti kepala skeleton kalau dikasih donat dan saus barbecue. Oke, di sini kita berhasil memenangkan ya guys, dan mungkin ini bakal jadi battle terakhir teman-teman. Jadi kalian nggak perlu tanya ini deck dari siapa, karena aku dapat deck ini dari si Surgical Skeleton pak. Oke. Dan deck ini tuh kayak enaknya kalau pertama kali nggak ada nggak ada elixir collectornya. Jadi kalau dimana-mana deck menggunakan deck beaten itu, kalau di pertama kali nggak ada elixir collector itu kita pasti bingung mau ngapain gitu teman-teman. Tapi mudahan aja kita di sini diberi kemudahan dengan si skeleton super cantik dan anjay pak. Oke, coba kita kasihin dulu. Oke, nice. Dia punya itu ternyata ya teman-teman. Oke. Hap. Untung aja. Kita mungkin bisa kasih ini di sini. Oke, menurutku Surgical Goblin itu menggunakan si Goblin ya teman-teman. Kenapa nggak Goblin Gang gitu ya? Mungkin menurutku karena kalau Goblin Gang itu terlalu berat juga sih, makanya dia menggunakan Goblin aja kak. Kenapa nggak Skeleton aja gitu pak ya? Biar ganteng dan terpesona pak. Terpesona. Aduh, udah mulai nggak jelas pak. Oke, mungkin kita bisa tabrakan dengan kepala si botak nih pak. Dia kan kepalanya botak nih. Tanduk aja itu pak. Si bapak Skeleton nggak berguna pak. Oke, kita mungkin bisa kasih ini kalau sudah kelok. Oke, udah kelok dan sudah deh. Waduh, macam-macam aja nih pak.
Oke, mungkin kita biarin aja di sana teman-teman. Kita biarin aja. Kita kasih gerobak meriam di sini. Oke, kita biarin aja guys. Kita tanam elixir aja. Pokoknya kalian harus menggunakan elixir kolektor guys. Kalau kalian mau mengeluarkan bidon itu lebih baik sih. Tapi kalau nggak sempet ya kalian keluarkan aja di bagian belakang waktu double elixir mungkin ya. Ya itu juga bisa sih. Tapi tergantung kalian juga, tergantung juga situasinya juga sih. Jadi ya tergantung mati semua pak. Tergantung pak ya matilah dong. Ngadong. Oke. Oke, ini battle terakhir harus kita bisa menangkan dengan mudah guys ya. Ya karena tadi kan sebelumnya juga sudah mudah pak. Oke, jadi deck ini tuh benar-benar GGB BGG banget pak ya. Oke, kita bisa mengeluarkan ini. Dia pasti mengeluarkan elektro bisa mengeluarkan wizardnya bentar lagi mungkin. Oke, kita siap-siap ini aja poison. Oke, kena semua itu kayaknya. Oke, kena semua guys. Oke, kita kasih ini. Oke, kita kasih ini. Kita sikat semuanya guys. Oke, kita kasih ini. Waduh, niat banget sih ini jadi musuhnya pak. Di mirrornya pak ya, buat defend doang pak. Oke, kita bantu kasih ini guys. Karena kayaknya nggak nututin gitu ya. Oke. Di sini langsung aja kita push. Langsung aja push aja guys. Oke, terus ditambah lagi dengan ini. Oke, kita taruh agak bagian belakang. Nah, ini maksudnya guys. Jadi kalau dia punya si ini sih langsung mati gitu ya. Kita tambah siap biar tambah manyus pak. Oke, dan di sini kita berhasil memenangkan teman-teman. Tinggal kita kasih ya menang udah guys. Jadi deck ini tuh benar-benar GGWP banget guys. Buat kalian yang arena 7, arena 8, arena 9, arena 10, 11, ini deck ini menurutku masih worth it banget guys. Oke, jadi deck ini dapat dari Surgical Goblin ya teman-teman. Mungkin aku bakal mainkan di Grand Challenge menggunakan deck ini kalau memang aku sudah bisa menguasai gitu ya. Karena kan sekarang aku nggak bisa nguasain. Oke, di sini ada yang minta. Oke, karena kita lihat donasinya dulu dong. Oke, 23.000 guys. Oke, siap-siap pak. Oke, dan ya deck ini tuh cukup lumayan kalau kalian bertanya guys. Dan bukan lumayan doang sih, ini benar-benar enak banget. Oke, dan ya mungkin videoku sampai sini dulu aja dulu guys. Dan ya kurang lebihnya aku minta maaf sebesar-besarnya guys. Buat kalian juga yang nunggu game-game lain, tenang aja di minggu ini bakal banyak game yang lainnya. Oke, dan menarik juga, reaction juga ada, challenge juga ada. Oke, dan kurang lebih video seperti ini, maka saya ucapkan bye bye, thank you semua.